Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru 20-30. Akhirnya sudah sampai ke week 7, begitu ya. Kita sudah mau memasuki UTS minggu depan. Enggak sih, kita masih 2 minggu lagi ya. Week 7. Di week 7 ini, kita akan masuk ke network layer. Tapi network layer-nya dibagi jadi sepertiga. Sepertiganya aja yang mau dibahas sebelum UTS. 2/3 lainnya dibahas setelah UTS. Begitu. Jadi yang akan kita bahas pada pekan ini, sampai dengan sebelum UTS, itu adalah subnetting dan IP addressing. Ini topik yang penting. Dan DHCP kalau keburu. Kalau nggak keburu, habis UTS DHCP. Ya. Nah, again, kita akan mulai dengan learning question. Learning question-nya adalah sama seperti sebelumnya, mengapa internet saya bermasalah dan proses censoring website, tapi dalam konteks alamat IP. Begitu. Ada yang mau share mungkin? Ada yang punya ide atau insight? Kira-kira dalam konteks alamat IP, apa saja sih problem yang mungkin terjadi dalam konteks sensoring, gitu ya, atau hacker, atau mungkin problem dalam internet? Coba ada yang punya ide nggak? Mungkin mencuri alamat, Pak. Gimana, Pak? Misal kita udah daftar domain gitu dengan alamat IP, tapi kemudian ada yang mendaftarkan dengan alamat IP yang sama gitu, jadi bermasalah. Oke, bolehlah. Itu saya nggak tahu itu terjadi. Itu DNS maksudnya ya, domainnya didaftarkan. Saya nggak tahu mekanisme recording query atau gimana. Tapi mungkin yang paling relate sih ini. Ada yang pakai PVN di sini? Ada yang pakai PVN? Boleh acungkan tangan? Tujuannya apa pakai PVN? Mungkin yang pakai PVN nih, saya mau tanya. Tujuannya apa pakai beli PVN? Terus pakai PVN itu tujuannya buat apa? Coba kaitkan, terutama dengan sensoring sih yang kedua ya. Coba yang punya PVN di sini. Oke, biar secure tidak bisa. Coba Rian, boleh on mic nggak biar bisa di cam. Kalau nggak salah, kalau kita pakai VPN, bahkan provider ISP kita tidak akan bisa melakukan tracking terhadap apa yang kita browsing gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Christopher, silahkan. Boleh on mic nggak? Nah, ini nih hubungannya nih. Coba, kenapa pakai VPN supaya bisa akses Reddit? Tolong dijelasin. Kaitkan sama salah satu question ini. Kan kalau Reddit kan apa ada internet positif ya gitu atau apa diblokir gitu ya kalau misalnya pakai IPS gitu. Itu untuk aksesnya kan bisa pakai kayak DNS kayak WARP gitu atau enggak pakai VPN gitu. Jadi anggapannya kayak dialihkan gitu anggapannya. Oke. Jadi kira-kira selain pakai DNS, apalagi yang bisa dilakukan oleh Kominfo begitu ya. Kan itu udah di 2 minggu yang lalu udah pernah dibahas ya kalau oke, DNS. Berarti cara lain kalau mau memblokir website itu bisa caranya gimana tuh Kominfo? Tadi kan salah satu solusinya ya udah kita pakai PVN aja. Apa sih yang terjadi ketika kita pakai PVN kok kita tidak diblokir? Maksudnya nggak kena internet positif gitu kan? Tapi kalau nggak pakai PVN kok kena internet positif gitu? Saya mikirnya itu kan IP-nya misalkan Reddit, IP-nya si Reddit itu yang diblokir. Tapi IP-nya VPN itu nggak diblokir. Jadi kita ngaksesnya lewat IP-nya VPN gitu.
Yeah. Saya mikirnya gitu. Betul. Betul. Masking still. Itu juga. Atau ada lagi yang mungkin saya beli PVN karena lain lagi alasannya nih. Selain supaya nggak diblokir, supaya nggak bisa di-tracking provider, ada lagi nggak alasan lain? Kenapa beli PVN? Ada yang alasannya pengen nonton Netflix United States gitu misalnya? Jadi di sini nih, di Australia ini ada website namanya ABC iView. Coba kalian akses ABC iView. ABC iView itu saya contohin sedikit ya. Saya yakin kalian nggak bisa akses pasti. Bentar. Saya harus stop share dulu. Saya kemudian share all. Oke, kemudian tutup ini. Kemudian ke sini. Ya, ya. ABC iView ini anak saya suka nonton soalnya. Karena ini nggak ada di Netflix. Bluey. ABC Kids. I think bad idea puppy is a little too fast at taking treats. Sebentar ya. Saya kasih linknya nanti ke kalian, silahkan bisa diakses atau enggak. Oke, ini salah satu contoh. Bluey. Ya, saya harus login juga. Oh, anak saya, akun anak saya nggak punya. Oke, kalian bisa akses atau tidak nih? Nah, silahkan coba diakses. Bisa atau enggak? Mestinya sih nggak bisa. Oke, jadi dalam konteks materi kita di bab 2 tuh ada CDN, Content Distributed Network. Nah, salah satu mekanisme, wah pakai VLAN bisa. Mantap juga UI. Jadi salah satu prinsip CDN yang dimanfaatkan itu adalah kita bisa mengontrol konten-konten mana saja yang bisa diakses oleh siapa. Misalkan Netflix, dia bisa provide konten yang bisa diakses oleh subscribernya di Indonesia itu beda dengan konten yang disubscribe oleh Australia. Itu bisa. Dan mengapa dilakukan itu? Ya wajarlah, kan di Indonesia ada beberapa konten yang disensor, nggak boleh tayang. Di Timur Tengah, Netflix Timur Tengah, misalkan ada beberapa konten yang nggak boleh tayang. Tapi di negara lain boleh tayang. Kan bisa, gimana diatur? Bisa, tinggal diatur aja pakai IP address gitu kan, hanya bisa diakses oleh IP address yang dekatnya sekian kan. IP address unik, dan IP address dijualnya gelondongan kan ke ISP, berarti ISP negara tertentu itu pasti punya IP address yang unik. Sudah, itu bisa diblokir. Caranya kayak gitu, kamu pakai PVN supaya sama ngakali itu, karena nanti dari komputer kamu keluar, dia akan baca IP address kita itu bukan IP address yang sebenarnya. Tergantung IP addressnya PVN. Dan kan bisa juga ya, milih PVN, kemudian IP addressnya US. Karena pengen akses Netflix US, misalkan kayak gitu. Itu contoh, itu contohnya. Pak, kalau gitu berarti yang ngelakuin sensoring itu pihak, misalkan Reddit itu, pihak Reddit-nya atau pihak Kominfo-nya? Kalau Reddit, kalau menurut saya, itu yang jadi masalah itu si Kominfo. Akses ke IP address-nya Reddit itu diblok dari internal. Jadi request yang dikirim ke Reddit itu nggak konflik. Nggak pernah diterusin ke Reddit. Gitu. IP Reddit-nya yang diblok. Tapi kalau content distributed networking bukan diblok itu sebetulnya, difilter. Jadi web server sana
hanya akan menerima request yang IP depannya apa aja. Kalau IP-nya bukan ini, diblok. Begitu. Jadi yang ngeblok kontennya, apa sih konten pemilik konten. Tapi kalau Reddit mah nggak ada kepentingan kan ya, Reddit ngeblok IP-IP yang datang ke Indonesia. Itu sebaliknya. Jadi bisa dua hal, dua perspektif. Dan dua-duanya bisa dilakukan via via IP address. Ada pertanyaan sebelah sini? Make sense ya? Nah, itu se-urgent itu IP address. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kok bisa negara itu dapat IP address, maksudnya kok bisa kita tahu kalau IP address tertentu itu dari punya dari negara. Bahkan lebih ini lagi kan, IP address tertentu itu Depok begitu. Lokasinya di Depok, IP address tertentu lokasinya di Manado. Kok bisa? Bisa. Nanti kita akan belajar di bab ini. Oke. Sebelumnya ini goal kita akan bahas prinsip-prinsip yang berlaku di network layer dan sebagainya. Pembagian network layer itu dibagi dua, data plane dan network data plane dan control plane. Data plane terkait dengan IP address terutama, control plane terkait dengan routing dan router. Jadi dua hal itu pembagian. Yang akan dibahas sebelum UTS adalah setengah bagian dan itu bagian yang data plane. Oke, topik apa aja? Banyak sih. Generalized forwarding, forwarding process addressing, IP protocol, NAT, DHCP, dan banyak lagi. Banyaklah. Oke, kita langsung nih apa namanya pembagian. Oke. Jadi kita akan bahas SDN juga di sini ya. Software defined networking. Oke, topik pertama. Nah, dua fungsi utama dari network layer. Mungkin ingat lagi di awal-awal ada dua, yaitu forwarding dan routing. Maksudnya forwarding dan routing. Karena kedua hal ini kaitannya erat banget dengan control plane, jadi saya skip sedikit, tapi dua fungsi ini sebetulnya nanti akan kelihatan di control plane. Oke, ini sedikit analogi. Kayaknya nggak usah lah. Mestinya ini bisa di-skip. Oke, nah data plane ini akan fokus di bagaimana sebuah paket itu dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu saja sebuah data atau sebuah paket itu bisa dikirim karena ada header yang memuat informasi IP address. Ingat, fokus bahasan di network layer IP address kan. Jadi kita bisa melihat aliran data paket dari mana ke mana ke mana karena ada IP address. Jadi kita akan fokus di situ, di IP address-nya. Jadi kata kuncinya adalah IP address. Bagaimana si IP address ini bisa membantu proses routing, sensoring kayak tadi misalkan, dan lain sebagainya. Oke, ini. Skip. Nah, contoh, oh ini pembahasan yang kedua ya. Sebetulnya inti dari pembahasan ini adalah nanti ya di setelah UAS, setelah UTS, bahwa kita akan mengkonfigurasi router. Dan router itu ada dua pendekatan cara konfigurasinya. Cara pertama adalah cara tradisional, yaitu kalian mengkonfigurasi masing-masing router. Jadi setiap router itu nanti punya filter lah, gitu kurang lebih ya, dan harus dikonfigurasi satu-satu gitu masing-masing. Tapi kita bahas lagi ini sekilas aja. Ini tradisional. Kalau zaman sekarang, ada teknologi yang namanya SDN, Software Defined Networking. Jadi, instead of harus konfigurasi satu-satu, sekarang biasanya router itu berupa virtual machine, gitu. Semuanya virtual. Dan keseluruhan virtual machine itu bisa dikontrol pakai software. Proses konfigurasinya tidak harus mengakses satu-satu, tapi dilakukan secara general di atas. Lewat software, begitu nanti. Hasil konfigurasinya turun ke bawah. Tapi ini nanti saya mau bahas setelah UTS saja. Karena sekarang akan fokus di IP addressing. Oke. Nah, kalau misalkan di transport layer terakhir, antara TCP versus UDP, kita kan udah belajar service model TCP versus UDP ya. Kayaknya kalau diulang lagi, ini udah mestinya udah di luar kepala begitu.
perbedaan utama antara layanan yang disediakan oleh TCP versus CDP. Ulang lagi deh, ada yang mau coba elaborate perbedaan utamanya apa? Layanan yang disediakan oleh TCP versus UDP di level transport layer. Ada yang mau mengingatkan kita semua apa perbedaannya? Coba siapa? On mic. Satu orang aja buat ngingetin aja. Karena kita akan bahas sekarang layanan yang berlaku di level network. Gitu ya. Ada yang mau ini? Ada yang mau volunteer? Apa nih? Bedanya TCP sama UDP deh. Itu layanan TCP versus layanan UDP. Ini mestinya sih udah. Oke, terima kasih. Contohnya salah satu reliable versus unreliable. Oke, itu salah satu aja. Saya yakin kalian semua masih ingat. Ini kayaknya karena diulang terus gitu, jadinya hafal di luar kepala. Nah, yang kita bahas sekarang bagaimana behavior network. Kalau itu kan behavior moda transportasi. Sekarang behavior jalan rayanya gimana? Nah, ya kan ini contoh nih, guaranteed delivery. Itu kan contoh. Reliable itu kan contoh gitu kan. In order, kan TCP itu ya. Kemudian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah services yang mirip gitu kan dengan yang kita pelajari di transport layer. Nah, di network layer, itu ada beberapa jenis service model. Yang akan kita bahas cuma satu, internet. Ya, bagaimana behavior internet? Ternyata internet itu punya service model yang disebut sebagai best effort. Lihat karakteristiknya, bandwidth, no, tidak ada garansi bandwidth. Loss, no, tidak ada garansi ada paket loss. Order, no, timing, no. Ini mirip dengan behavior initial. Ini behavior-nya siapa kalau dalam transport layer? Yes, ini adalah behavior-nya UDP. Jadi, jalanan raya di internet itu adalah hutan rimba, berlaku hukum rimba. Tidak ada aturan. Bebas semua. Tidak ada yang menjamin bandwidth. Jalanannya rame atau sepi, nggak ada yang jamin. Paket hilang atau nggak, ada begal atau nggak ada jaminan. Ngurut atau nggak ada jaminan. Jadi, basically, UDP itu sebetulnya adalah jalanan yang polos. Maksudnya, moda transportasi yang polos. Jadi, dia ngikutin dengan jalan rayanya. Gitu. Jalan rayanya kayak gitu, yaudah kita jalan aja. Kalau TCP, dia bikin proteksi. Ini jalanannya nggak aman, yaudah kita bikin proteksi macam-macam. Ibaratnya kalau jalan lintas Sumatera, banyak begal begitu ya. Kalau yang UDP itu jalan aja, oke bodo amat ada begal atau enggak, ya udah kita jalan aja. Tapi kalau TCP, kendaraannya ditutup pakai lapis baja dan sebagainya gitu, jadi aman. Nah, simple kayak gitu, sesimpel itu. Jadi TCP itu implement banyak aspek di transport layer protokolnya supaya apa? Bisa melindungi pengiriman paket di level network layer. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok internet seperti itu? Kalau kalian cek di slide yang lebih utuh, itu ada sebetulnya network arsitektur yang lain yang tidak best effort. Maksudnya yang lebih aman dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi internet sendiri tidak mengadopsi model itu, tapi mengadopsi yang best effort. Kenapa? Karena yang ini best effort itu adalah the best thing that we can do. Gitu. Simple, cepat, efisien dan sebagainya. Kita lihat ada reflection-nya gitu. Kenapa best effort? Simple. Kalau tidak simple, kalau complicated, algoritmanya complicated, canggih, kompleksitasnya tinggi, nggak bisa kita bikin infrastruktur sebesar internet. Itu nggak bisa.
kuadratik aja, udah nggak works tuh kalau pakai internet, karena node-nya atau device-nya bisa jutaan atau bahkan miliaran jumlahnya. Misalkan gitu ya. Jadi ini udah the best apa namanya approach that we can do. Dia apa namanya dalam konteks bandwidth, ya most of the time semua aplikasi itu nggak butuh bandwidth yang lebar-lebar banget lah. Kadang-kadang ya butuh yang gede pada suatu waktu, tapi kadang-kadang enggak. Jadi nggak usah di-optimize lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini reflection dari best effort. Oke, jadi sebetulnya sangat efisien. Begitu kan dalam perspektif pengiriman atau transmisi data. Ini ada topik sampingan yang mungkin perlu kita bahas sedikit. Network neutrality. Ada yang pernah dengar kan? Network net neutrality itu apaan? Mungkin pernah dengar? Ada nggak net neutrality pernah dengar diskusi mengenai ini somewhere gitu di forum internet atau di mana? Belum pernah? Belum pernah dengar? Ini masih ada hubungannya dengan base effort tadi. Jadi karena internet itu prinsipnya adalah base effort, yang berlaku adalah hukum rimba, maka sebetulnya internet itu adalah tempat yang bebas. Tidak boleh ada aturan. Itu di internet itu dibikin pakai logika begitu di awalnya. Nah, kita nggak usah ngatur internet banyak-banyak. Bebas. Semua orang mau pakai buat kejahatan silahkan, buat kebaikan silahkan. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini yang disebut sebagai network neutrality. Jadi secara technical, economical, maupun political aspects, nggak boleh diatur-atur sebetulnya. Nggak boleh misalkan, kalau pelanggan, misalkan nih, ada pelanggan IndiHome, ada pelanggan MyRepublic. Masing-masing punya infrastruktur sendiri. Tapi at some point, pelanggan MyRepublic itu pasti lewat IndiHome, infrastrukturnya Telkom gitu. Pasti, karena Telkom pelanggannya gede. Terus Telkom kita taruhkan, kalau pelanggan, bukan pelanggan Telkom, bukan pelanggan IndiHome, nggak boleh lewat router saya. Atau kalau router saya, lewat router saya boleh, tapi mesti lambat, dilambati, ditrosel. Nggak boleh. Itu aturan begitu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada aspek seperti itu. Bagaimana dengan social economic? Ya, sama. Tidak boleh ada filtering, tidak boleh ada sensoring. Ini sebetulnya basic principles dari network neutrality. Walaupun pada kenyataannya nggak ada sih. Setiap negara pasti implement rules-nya masing-masing. Gitu kan? Sensor, dan sebagainya. Ya. Itu aturan masing-masing. Tapi defaultnya network itu atau internet itu harus netral. Jadi ini ada aturan begitu di apa namanya pendiri internet awal-awal. Karena kenapa dibikin kayak gitu? Karena yang namanya internet itu sebenarnya adalah kayak hukum rimba aja gitu, kayak rimba aja. Nggak ada aturan. Silakan mau dipakai buat apa aja silakan bebas. Nah ini prinsip network neutrality. Ini sampingan aja. Sekedar info. Ada pertanyaan sampai itu baru info awal aja itu nggak begitu penting. Yang mau saya bahas dan sangat penting adalah topik ini. Internet protokol. Oke, sampai topik sebelumnya ada pertanyaan? Oke, ya, itu inilah sekilas info aja. Kalian bisa baca sendiri di slide atau dilihat di buku. Nah, yang sekarang ini rada technical dan ini perlu paham dengan baik. Kita akan bahas mengenai IP atau internet protokol. Yang turunannya adalah IP address. Alamat yang digunakan untuk protokol ini. Jadi internet protokol ini adalah protokol yang berlaku di network layer. Protokol utama ya, karena kita akan memanfaatkan ini untuk menggunakan internet. Karena kita pakainya pakai internet gitu, bukan pakai network yang lain. Oke, seperti biasa, header yang akan kita pelajari. Panjangnya selalu sama,
4 words, 32 bits, 4 bytes, gitu ya. Terus ada berapa baris? Nah, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, 6. 6 optional, berarti 5 baris ya. Wajib 5 baris, berarti 4 kali 5, 20 bytes kurang. Yang paling penting informasi yang ada di sini adalah tentu saja source IP address dan destination IP address. Itu yang dua yang perlu diperhatikan betul-betul. Sisanya ya ada type of service, apakah UDP atau TCP yang dibawanya. Ada header checksum. Itu app layer atau type of service ya? Saya lupa. Version, IP versi 4 atau versi 6. Header length, ya. Total length, make sense. Bukan. Type of service bukan di TCP atau UDP. Nah, ini saya nggak tahu. Nanti coba kamu cari lagi type of service itu apa. TTL selalu ada, ingat, record di internet selalu ada TTL-nya. Nah, ini upper layer protokolnya, apakah TCP atau UDP. Ada fragment, kemudian ID, ya, 16-bit identifier. Tapi yang paling penting, source IP address dan destination IP. Karena dua aspek ini, maka sebuah paket bisa terkirim dan sampai di tujuan. Dan itu yang akan kita lakukan. Nah kita mulai ya. Ini perhatikan baik-baik. IP address. Sebelum ke IP address, saya mau mereview lagi. Itu yang bulat, nama bendanya apa? Yang bulat tengah itu namanya apa? Coba. Ini benda ini namanya apa? Ayo ini review. Saya mau ini aja nanya supaya bedain kalau yang kotak. Kan ada yang satu lagi kotak. Ini ingatnya tuh bab satu tuh. Ada yang gambarnya kotak, ada yang gambarnya bulat. Make sure aja kalian nggak salah. Yang bulat itu apa? Yang kotak apa? Yang mana nih? Yang bulat apa yang bulat? Bukan yang kotak ya. Yang bulat? Ya. Yang bulat router, yang kotak switch. Itu yang masalahnya. Betul. Terima kasih. Yang bulat router, yang kotak switch. Jangan sampai salah. Ini di bab 1, itu udah kita singgung ya. Tapi nanti baru dibahas lagi besok TS. Itu aja dulu biar nggak lupa. Jadi dalam konteks network atau jaringan, itu pasti ada yang namanya router. Kenapa? Router ini adalah penghubung dia ke dunia luar, ke internet. Nah, sebelum ke sana, kita lihat details. IP address itu panjangnya 32 bit. Ini IP address ya. Dibagi menjadi 4 bagian, berarti masing-masing terdiri dari 8 bit. 8 bit. Kemudian ditulis dalam format desimal, walaupun pada kenyataannya yang dibaca di header, seperti yang sudah kalian praktekkan di tugas 3, itu bentuknya binary kan. Tapi ditulis dalam bentuk desimal. Setiap host atau router interface itu pasti harus memiliki IP address. Jadi jangan sampai keliru ya, nanti ada sih di worksheet istilahnya host, device, router. Router itu bukan host, tapi router punya IP address juga. Interface-nya masing-masing punya IP address. Satu host mestinya punya satu IP address, unik. Tapi satu router yang disebut di sini adalah interface-nya. Kenapa? Karena satu router bisa punya lebih dari satu interface. Setiap interface harus punya IP address. Contoh digambarkan ada 3 ya interface. Jadi ada 3 IP address. Nah, itulah IP address. Kemudian, ini bentuknya adalah desimal. Ini how are interface actually connected? Ini nanti bisa kita skip.
tapi yang akan kita berikutnya bahas adalah format penulisan IPFS. Oke, ada format yang namanya CIDR. Sekarang saya mulai dari logika kayak gini dulu. Alamat IP itu bisa dimiliki oleh satu individu, bisa juga dimiliki oleh satu kompleks atau organisasi. Ini logikanya kayak kamu yang tinggal di apartemen. Oke, apartemen Margonda Residence gitu kan. Apartemen Margonda Residence itu pasti punya alamat kan ya, Jalan Margonda Raya nomor sekian. Kalau misalkan kamu tinggal di salah satu unit di apartemen Margonda Residence, bagaimana kalian menuliskan alamat kalau ngirim surat atau ngirim paket? Apakah cukup berhenti di alamat apartemen Margonda Residence, misalkan apartemen Margonda Residence Jalan Margonda Raya nomor 10 misalkan? Kalau alamatnya kayak gitu, kamu pesen paket di online shop, nyampe nggak barangnya ke kamu? Kamu tinggal di apartemen Margonda Residence, gitu, salah satu unitnya, tapi kamu beli barang gitu di online shop, terus kamu nulisnya begitu doang. Berhenti di alamat apartemennya gitu. Enggak dong ya, mesti ditambahin informasi kan. Tower berapa, lantai berapa, gedung unit berapa. Nah, dalam konteks IP addressing, kita juga perlu bedakan antara IP address yang dimiliki oleh sebuah kompleks dan bukan. Oke, kita mulai dari CIDR. Jadi CIDR itu kepanjangannya Classless Interdomain Routing. Ini biasanya merepresentasikan segelondongan alamat IP. Jadi bukan satu ya, bukan satu, tapi segelondong. Ada banyak alamat IP yang mungkin dimiliki oleh sebuah organisasi atau seseorang, dan itu nanti akan dibagi-bagikan ke membernya. Logikanya sih kayak gitu. Formatnya A, B, C, D garis miring X. Mungkin pernah lihat sesuatu formatnya kayak gini. Mungkin kayak gini misalkan, ada contohnya nggak? Nah, contohnya gini. 200.23.16.0 garis miring 23. Biasanya formatnya kayak gitu ya. Sekarang kita bahas dulu format ini. Ini artinya apa? Dan dari sini, apa yang bisa kita tahu? Informasi apa yang bisa kita tahu? Ya, oke, perhatikan baik-baik. Oke, ketika kita punya format CIDR kayak gini, format alamat IP dengan format CIDR, artinya apa? Artinya begini, dalam 32-bit alamat IP, 32-bit ya, ingat ya, 32-bit, itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai subnet part, bagian kedua disebut sebagai host part. Oke. Garis miring X yang ada dalam format CIDR itu menunjukkan subnet part-nya. Jadi, kalau misalkan ada alamat 200.23.16.0 garis miring 23, artinya apa? Artinya 23 bit pertama itu tergolong subnet part. Sisanya berapa? 23 bit pertama adalah subnet part, sisanya berarti ini sudah di luar kepala nih ya, 32 ya. Iya, 32 kurang 23 berapa? 9, Pak. 9 itu. 9 bitnya adalah host part. Oke, dari situ dulu. Oke. Make sense buat kalian? IP itu 32 bit panjangnya. Kalau ada tulisan garisnya X gitu ya, subnet istilahnya, nanti kita bahas loh. Pokoknya ada tulisan garis miring X gitu. X-nya 23, artinya apa? 23 bit pertama adalah subnet part, sisanya host part. Oke? Oke ya? Oke. Itu sentuh. Ngikutin sampai sini. Next-nya apa? Next-nya apa? Kita turunin satu-satu. Oke, kita dari host part dulu. Maknanya apa nih host part? Ini host part ini ada 9 bit. Kenapa 9 bit? Karena
subnetnya 23, subnet pakai 23, sisanya langsung otomatis host. Host part ini artinya apa? Host part ini adalah jumlah alamat IP unik yang dimiliki oleh organisasi ini. Ada berapa totalnya? Kalau misalkan kamu punya 9 bit binary, ada berapa kemungkinan angka yang bisa di generate dari 9 bit binary? 2.9. No, sip. 2.9. Artinya kalau ada sebuah seeder format alamat IP gelondongan dengan host partnya 9 bit, berarti ada 2.9 usable IP address yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Make sense sampai sini? Tapi belum cukup. Setiap network, setiap organisasi, itu dia memiliki dua alamat yang di-reserve. Yaitu alamat pertama dan alamat terakhir. Di-reserve buat apa? Alamat pertama biasanya di-reserve untuk network address. Sementara alamat terakhir di-reserve untuk broadcast address. Apa sih network address logikanya? Ada apartemen Margonda Residence, Jalan Margonda Raya nomor 10, itu adalah network address. Biasanya Pak Pos itu kan akan nyortir alamat kan. Misalkan ya di kantor pos ngelihat ada alamat. Oh ini tujuannya Jalan Margonda Raya nomor 10. Lihat lagi amplop yang ini, Jalan Margonda Raya nomor 10. Dikumpulin semua jadi satu. Oh ini berarti buat ke apartemen Margonda Residence. Taruh dalam satu tas biasanya kan. Buat apa? Buat dia bawa diantaranya sekalian gitu. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Nah itu fungsi network address kan. Jadi ngefilter dulu. Atau yang lebih lazim, sebetulnya bukan alamat itu. Yang lebih lazim kalau di pos itu biasanya pakai apa? Ngefilter kayak gitunya pakai apa? Dikumpulin dulu nih untuk dibawa ke wilayah tertentu. Kumpulin jadi satu tas. Yang ini pasti kode pos. Ya, ada kode pos kan di amplop kan? 16425. UI itu 16425 Beji. Itu tuh kode posnya Beji. Beji itu kode pos tuh berarti kelurahan ya kali levelnya. Saya nggak paham, saya bukan orang pos. Jadi dikumpulin tuh yang tujuannya ke Beji semua. Masukin dalam satu tas. Dibawalah ke kantor pos Beji. Bagaimana kalau misalkan ada yang alamat kode posnya 17 gitu ya, terus masuk ke kantong ini, nggak akan nyampe tuh ke tujuan karena kebawa ke Beji gitu kan. Nah, itu filter pertama. Dan itu adalah network address. Nah, yang pertama dan terakhir itu di-reserve sehingga technically jumlah usable IP address yang tersedia jika host partnya adalah 9 bit, itu adalah 2.9 kurang 2. Duanya apa? Network address dan broadcast address. Make sense? Ini penting, jadi kalau ada yang nggak make sense, tolong ditanyakan sekarang, sebelum tertinggal. Pak, izin bertanya, Pak. Terkait dengan yang IP address itu kan yang 200 itu nanti di-convert ke binary ya, Pak, kalau saya lihat di situ kan. Kalau misalnya angka depan itu nggak sampai 200, let's say dia cuma kayak misalnya 12 gitu. Terus dia ngambilnya berarti kan nggak full 8 bit kan ya? Nah itu apakah depannya 0000 atau langsung kayak dia langsung mulai 12 itu dari yang paling depan gitu? Oke. Ini ingat PSD. Oke, kita ingat PSD ya. Ingat lagi mata kuliah PSD. Kalau misalkan saya punya angka 2 desimal. Bagaimana kita menuliskannya dalam binary 2, angka 2? Angka 2 gimana dalam binary? Satu nol. Atau? 0010, Pak. 0010 atau? 0 ada 4 lagi tambah di depan. 10 gitu ya. Berapapun 0 di depannya, dia 2 tetap artinya kan ya. Disebut sebagai apa nih?
ini tuh yang ini tuh apa disebut apa? Kalau formatnya kayak gini tuh disebut apa? Nah, ini cari tahu istilah, cari tahu LSB, ingat buka PSD lagi, LSB versus MSB, cek lagi. Tapi simpelnya, sebetulnya angka 0 dalam depan, apa angka 0 di depan bilangan binary dengan format least significant bit, betul ya, least significant bit, yes, itu nggak bermakna. Jadi 0-nya bisa berapapun. Dalam konteks IP address. Karena satu bagian itu adalah 8 bit, maka pokoknya silakan append angka 0 sebanyak mungkin di depan angka yang signifikan, asal totalnya 8 bit. Tapi 8 bit doang. Untuk 32 bit. Ya. Karena kita akan ngeceknya per 8 bit. Jadi kalau 12, mestinya nulisnya gimana dalam IP address? 12 gimana nih? Berarti 04.11.00 ya Pak. 4 nama 8 kan? 8 tambah 4 ya, 12 ya? Iya. Yeah. Berarti kalau nulisnya dari belakang 0.01 gitu ya, 4 kan? 1, habis itu 1 ya, 1.1.00. Depannya taruh 0 semua. 0.0.0.0.1.1.0. Banyak kan ya? 0.0.0.0.1.1.0.0. Sama kayak ya? Ada yang belum ngikutin. Ini mesti di luar kepala ya yang begini-begini. Soalnya kalau kamu butuh waktu buat nge-convert dan nggak ngeh dengan format converting itu, belum ngitung IP address-nya udah makan waktu. Dan ini penting. Make sense ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Kita belum ngomongin subnet part nih ya. Kita buka yang host part-nya aja. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Dengar. Berarti kan itu yang 9 bit terakhir itu adalah yang bisa kita modifikasikan ya untuk berapa device yang terkonek gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kan misalnya let's say bit yang paling kiri itu tersentuh yang bit ke yang paling kiri gitu kan. Jadinya kan berarti itu akan memodifikasi si 16 kan. Iya, jadinya misalnya jadi 1 berarti jadinya nanti 16 itu bukan 16 lagi dong Pak. Berarti jadi 17 titik something gitu. Iya, jelas. Karena walaupun 0 ini yang kita otak-atik, tapi ngitungnya ini, loop ini yang keseluruhan yang dihitung. Gitu. Ya, jangan gabungin satu 0 yang terakhir ini dengan grup yang ini. Ya beda hitungannya. Karena ini adalah bit byte yang keempat. Betul. Jadi, itu adalah perk-nya kalau pakai binary. Jadi kita cuma fokus ke binary-nya aja. Jadi jangan sampai, ini penting ya, ketika nanti kalian diminta untuk mengurutkan IP address, urutkan dalam binary. Jangan diurutkan dengan decimal. Karena bukan itu cara kerjanya. Tapi diurutkan dalam binary. Ya, dalam binary. Nanti kita kelihatan kok, bayang. Betul tadi. Jadi nggak fokus ke desimalnya, tapi fokus ke binary-nya. Karena ada isu kayak tadi, benar. Ini satu masuk ke bagian yang ketiga nih. Bukan bagian yang keempat. Gitu, betul. Oke, ada lagi? Maaf Pak, saya mau bertanya lagi untuk memastikan. Jadi ya, ya. Kalau misalnya nanti itunya isinya host part itu adalah 2 pangkat 9 misalnya, berarti nanti dia jadinya 17.0 berarti ya. Ininya IP-nya. Untuk IP yang pertama atau yang terakhir? Nih. Yang tadi kalau misalnya tadi 1.0.0 itu 1 gitu kan jadinya. Oke. Okay. Jadi kan 17. Kalau 1 17. 17.0 gitu kan? Nah, itu adalah alamatnya siapa? Oke, okay, kita lihat dulu begini. Kita lihat begini. Ini kan alamat dalam format CIDR. Yang bagian ini, nggak akan kita otak-atik. Yang kita otak-atik bagian ini aja.
Ingat, alamat pertama nggak akan dipakai ya, karena dipakai buat network address. Berarti kalau network address, kayak gini ya, 200.23.16.0 itu alamat pertama. Ya kan, betul ya? Alamat terakhir dari alamat ini yang nggak akan kita pakai, itu gimana? Kombinasi 9 bit kayak gimana yang merepresentasikan angka terakhir dalam angka 9 bit, dalam konteks 9 bit. Kalau 9 bit berarti gimana? Ini kan angka pertama, angka terakhirnya gimana? Satu semua kan? Nah gini ya, ini angka terakhir kan? Ini angka berapa? 11001000200. 00010111 nggak berubah, 23. Nah, yang ketiganya berapa? 17, yang kamu bilang tadi kan? Kalau 11, satu semua, 8 bit berapa? Lima. Ini alamat yang nggak boleh dipakai juga. Kenapa? Karena ini adalah alamat terakhir broadcast address. Di antara itu boleh digunakan. Yang kamu maksud tadi kan bagaimana kalau ininya 1, Pak? Ininya 0 semua. Ya boleh, nggak apa-apa. 200.23.17.0. Ya udah, boleh. Itu boleh dipakai alamat itu. Kalau ininya nggak 0, gimana? Ini nggak 1, gimana? 0. Tapi ininya yang 1. Kan kalau ngurut gitu kan? Kalau diurutin gitu kan? Setelah 0000000 berarti 0001. Ini artinya 16.1. 200.23.16.1. Jadi alamat berikutnya bukan 17.0, tapi 16.1. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, dan seterusnya sampai 16.255. Setelah 16.255, 17.0. Sampai 17.254, karena 17.255 nggak boleh dipakai. Itu poinnya adalah tolong ngurutkan dalam binary. Jangan ngurutkan dalam desimal. Kalau kamu ngurutkan dalam desimal seolah-olah 200.23.16.0 berikutnya berarti 200.23.17. Enggak, 200.23.16.1. Clear? Apakah clear? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti akan kelihatan. Poin si pertama, tolong ngurutkan dalam binary. Selalu ngurutkan dalam binary. Berhitung gitu ya, 1, 2, 3, iya kayak gitu, tapi dalam binary ngitung ya. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, kayak gitu ngitung ya. Ngitungnya dalam binary sekarang pikirannya gitu ya. Jangan ngitung dalam desimal. Oke. Itu satu baru host part. Sekarang subnet part. Apa yang bisa kita turunkan dari subnet? Oke. Subnet part itu kan digunakan untuk alamat network address biasanya ya. Tadi kelihatan kan, ini alamat 200.23.16.0, network address-nya berapa? 200.23.16.0 juga, karena alamat pertama. Ini kepake buat apa nih? Ini kepake untuk nentuin kompleks ini, alamat network-nya berapa. Caranya gimana? Ada yang disebut sebagai subnet mask. Ini di slide berikutnya ada, tapi saya mau jelasin di sini biar kebayang logikanya. Nah, tadi kan sudah kita tahu kalau misalkan host part-nya ada 9 bit, maka ya 2 pangkat 9 minus 2 itu member dari alamat ini. Sekarang saya punya alamat 200.23.16.7. Anggap saja yang punya alamat ini adalah apartemen Margonda Residence. Terus kamu saya kasih tahu 200.23.16.7, kira-kira orang yang punya alamat ini tinggal di Margonda Residence bukan? Tinggal di apartemen Margonda Residence bukan? Alamatnya 200.23.16.7. Dia tinggal di apartemen Margonda Residence bukan? Menurut kamu? Iya. Kira-kira. Iya.
Iya kan ya? Oke. Sekarang saya kasih satu alamat lagi. Ada orang punya alamat 152.118.370. Alamatnya ini, orang itu. Pertanyaan saya sama. Orang ini tinggal di Margonda, apartemen Margonda Residence, bukan? Bukan, Pak. Tahu dari mana? Depannya. Kalau kamu komputer, tahu dari mana? Kalau 152.118.370 itu bukan tinggal di apartemen Margonda Residence. Mikirnya kamu komputer, ceritanya. Terus kamu ditanya, gitu. Mau ngecek. Ini 202.316.7 nih tinggal di Margonda Residence. 152.118.370 bukan tinggal di Margonda Residence. Taunya dari mana? Oh, ini kejauhan. Ini kejauhan. Oke, kamu bisa easily guess this. Tapi kalau saya punya alamat, gimana tadi? Saya mikir dulu alamatnya. alamatnya ini, 223, berapa nih? 16 tambah 2 berapa? 18 ya. Tinggal di Margonda Residence, bukan? Bukan, Pak. Oke, nah, coba diformulasikan. Tahu dari mana kalau 202.318.7 bukan tinggal di Margonda Residence? Kalau kamu komputer. Coba, ada yang mau komik nggak? Gimana cara? Di subnet partnya, Pak. Kalau 18 kan jadi 1001. Itu jadi beda subnet, Pak. Ya, yeah, oke. Okay. Sip, good. That's the idea. Berarti, subnet part ini, salah satu fungsinya adalah memfilter. Apakah alamat ini masuk ke dalam kompleks yang ini atau bukan? Caranya dengan menetapkan subnet mask. Subnet mask itu adalah subnet part yang bernilai 100 node. Jadi kalau misalkan di sini subnet part-nya 23 bit, maka subnet mask-nya mestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah subnet mask. 255, 255. Ini berapa nih? Ini 254 ya? Betul ya? Ini adalah subnet mask. Kebayang nggak idenya si subnet mask ini? Untuk memfilter alamat subnet tadi. Caranya digimanain? Nah, network yang punya subnet mask, ya subnet garis miring 23, subnet masknya mestinya 255, 255, 254, 0. Seperti ide tadi yang kalian bahas. Yang tadi Christopher bilang, itu buat ngelihat depannya, Pak. Ngelihat subnet depannya. Kebayang nggak idenya? Diapain nih? Ini, kamu tahu alamat anggota dari apartemen Margonda Residence. Ini bukan. Komputer atau router bisa mengetahui itu hanya dengan melihat subnet mask. Kamu bayangkan, apa yang dilakukan oleh router? Hanya melihat ini, satu, dua, dan juga subnet mask. Yes, dilakukan bitwise. N, operasi N. Seluruh bilangan binary yang di bitwise N, yang di N-kan dengan 1, itu nilainya selalu apa? Seluruh bilangan binary yang dilakukan operasi N dengan 1, hasilnya selalu? Bilangan itu sendiri. Kalau di bitwise n dengan 0, hasilnya selalu 0. Selalu 0. Maka sebuah alamat IP, kalau kita bitwise n dengan net subnet masknya, hasilnya adalah network address. Nah, itu idea. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, kita udah belajar host part, dan dari host part kita tahu informasi apa. Kita juga udah belajar subnet part. Dan dari subnet part kita tahu informasi. Silakan tanya kalau ada yang belum make sense sampai sini.
Make sense ya? Oke. Gini, poinnya adalah kita belajar IP addressing ini jangan mechanical. Saya tahu banyak mahasiswa ketika ngerjain nanti nih, tugas hands-on part, mechanical ngerjainnya. Kapan kayak dulu ngerjain waktu SMA gitu ya, ada soal fisika, mencari energi, mencari ada benda jatuh dari ketinggian tertentu, tinggi tertentu, masanya sekian, nyampe bawah, berapa kecepatannya. Karena guru di sekolah ngajainnya mechanical, rumusnya diketahui ini, rumusnya ini, itu menuntut kecepatan ini. Mayoritas mahasiswa, ngerjain problem dalam konteks subnetting dan IP addressing pakai mekanisme yang sama. Dan saya nggak mau gitu. Makanya mesti make sense dari awal. Jadi nggak tahapannya ini, dapatlah hasil ini. Nggak. Kita belajar konsepnya, sehingga kalau tahapannya dibolak-balik, diacak-acak, kalian tetap bisa jawab. Jadi kita mulai dari sini. Makanya ini agak lama, nggak apa-apa. Kalau nggak make sense dengan bagian ini aja, tolong klarifikasi. Karena ini bisa berbahaya di tahapan berikutnya. Oke, ya ini ya. Oke, lanjut sekarang. Kalau ini oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar yang disebut sebagai subnet. Subnetwork. Ini adalah alamat sebuah subnet. Alamat sebuah subnet. Kok belajar alamat subnetnya dulu? Terus subnet itu bendanya kayak gimana? Kalau ada gambar begini, ada yang bisa nunjukin sebuah subnet itu yang mana? Ini katanya terdiri dari 3 subnet. Kelihatan nggak sih sebenarnya kalian udah bisa nebak sebenarnya? Jadi satu subnet itu yang mana? Boleh ikutan annotate kok nggak apa-apa. Ini kayaknya screen saya bisa di-annotate oleh siapa aja. Kira-kira yang mana aja? Ada 3 subnet katanya. Yang mana aja? Kelihatan kok, jelas kok. Seperti ini. 1 ya. 2. 3. Masing-masing dalam lingkaran merah itu satu subnet. Dan masing-masing pasti punya sider format ini. Alamat sider dengan sider format masing-masing. Oke ya, make sense ya. Lanjut. Masih kita di konteks ini. Jadi, boleh kita definisikan satu subnet adalah sekelompok, satu kompleks device atau host yang tidak perlu keluar dari router. Jadi internal dalam satu router. Ya, kebayang ya. Nanti ada ketemu pertanyaan yang lebih ini untuk mendefine. Oke, ini bisa skip sih sebetulnya. Ini. Kayak gitu. Nah, ini subnet pertama. Subnet kedua, subnet ketiga. Dari situ, kalian bisa nurunin informasi yang sama seperti yang tadi kita bahas. Ada garis miring 24, artinya apa? Host partnya berapa, subnet partnya berapa. Turunkanlah. Jadi dari sini, kalian mesti tahu berapakah jumlah usable IP address pada subnet tersebut. Berapakah network address-nya, berapakah broadcast address-nya, berapakah subnet mas? Kau sudah otomatis. Ya? Dari informasi sinder itu tadi. Cukup. Oke? Kalau iya, kita lanjut. Ini adalah lanjutan dari topik. Sekarang kalau kayak begini, ada berapa subnet? Ini ada berapa subnet? Ingat tadi definisi subnet. Bukan definisi tertulisnya. Coba ini berapa subnet? Tebak aja dulu. Kalau mau ikutan annotate, boleh. Tolong annotatekan buat saya. Tapi setidaknya ini berapa subnet nih? Yap, ada 6. Ada yang nggak kebayang 6 itu yang mana aja? Ingat, area di dalam sebuah router. Nggak lewat router, nggak boleh lewat router. Berarti ada 6. 1, ya, 2, 3, 4,
5, 6. Berarti tiap-tiap yang saya lingkari itu pasti punya seeder address category. Address dengan format seeder masing-masing. Ya. Nah, kalau kita buang ininya, ini jadi island dan masing-masing jadi alamat. Jadi apa? Jadi subnet. Semuanya sama tuh, garis miring 24. Oke, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, kalian nemuin sesuatu yang ganjil nggak? Yang kayak, ih, kenapa sih begitu? Padahal, kan gitu. Kayaknya nggak guna, misalnya. Ada yang kebayang sesuatu nggak ngelihat gambar ini? Ada 6 subnet, dan semuanya garis miring 24. Semua subnetnya garis miring 24. Oke, artinya apa? Garis miring 24 itu artinya apa? Oke, apa? Langsung aja. Garis miring 24 artinya apa? Coba langsung diturunin pakai cara yang tadi di awal. Apa aja informasi yang bisa kita dapat ketika kita tahu semua subnet itu apa namanya ininya 24 subnetnya garis miring 24 tipenya. Oke, informasi satu deh, satu aja deh, apa yang bisa kita turunin dari panjang bit subnetnya. Apa berikutnya? Panjang bit subnetnya berarti 24 bit ya kan? Terus apa lagi? Turunin lagi. Apa informasi paling penting yang bisa kita turunin ketika kita tahu subnet partnya 24 bit? Apalagi? Ayo sebutin aja, tadi banyak kan yang bisa kita turunin dari ini. Oh, ada di chat. Oke, host partnya 8 bit. Oke, lanjut lagi. Halo, 8 bit host part. Ada handle ID-nya ada 2.8.2. Berapa? Berapa tuh? Berapa tuh? 2.8.2 tuh berapa? 2.8 tuh berapa? 256. 254 ya, betul ya? Ya, usable IP address-nya adalah 254. Oke, makanya tete, ada yang aneh nggak? Yang menurut kamu, ih, ada feel itu nggak ketika ngelihat gambar ini? Dan kamu tahu ternyata, oh, usable IP address untuk masing-masing subnet adalah 254 address. Oke, saya balikin deh. Gambarnya kayak gini. Nah. Oke. Semuanya dikasih alokasi jatah 254 alamat. Can you see something wrong in this picture? Make sense enggak kalau subnet ini 254 alamat yang tersedia, yang bisa dipakai? Make sense enggak menurut kalian subnet ini? Oke, gimana Kenshin? Yang mana? Jelasin, boleh on mic. Banyak yang enggak kepake itu maksudnya gimana? Soalnya itu kayak yang agak aneh itu yang antar router aja sih, kayak dia subnetnya banyak. Yang mana, yang ini ya? Yang ini sama yang ini ya? Kenapa yang tiga ini nggak make sense? Aneh aja gitu, kayak cuma ngehubungin router ke router, tapi dia kayak nge-reserve 255 address gitu kan. Oke. Kalau ini make sense nggak buat dia dapat 254? Harusnya make sense, soalnya kan end device-nya bisa banyak ya. Yes, betul. Oke, yang lain ngikutin? Untuk tiga yang di antara router, itu berapa jumlah host yang mungkin, berapa jumlah IP address yang dibutuhin sama mereka? Yang ini, sama yang ini tuh cuma butuh berapa alamat IP sih sebenarnya? Ini kita kasih nomor aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu butuh IP, butuh berapa IP sih sebenarnya? 4, 5, 6 itu butuhnya berapa?
Masing-masing dua, I sure. Benar, masing-masing dua. Ingat tadi di awal kita bahas sesuatu. Masing-masing butuh dua, betul? Yang ini aja nih, seketika nih. Ini nih, tadi tuh dikasih 254 sama yang bikin soal. Tapi berapa sih kebutuhannya sebetulnya yang ini? Coba ada yang mau nembak nggak? Ini berapa sih masing-masing kebutuhannya? Ingat. Di awal ingat. Ingat prinsip alamat IP itu ingat. Ada yang selalu di-reset, kan? Ingat ya. Yes, masing-masing seharusnya cuma butuh 4 alamat IP aja. Tapi kita kasih 254. Jadinya 250 alamat IP wasted. Kalau nggak make sense, tolong ini ya, tolong di-interrupt, tolong di bagian mana nggak make sense. Ya, silakan Faisal. Bukannya tadi 254 itu udah dikurangi 2 untuk masing-masing ya? Oh, oke. Okay. 254, mana tadi? Iya, 254 itu, oh iya, sorry, benar ya. Udah dikurangi 2 ya? Oke, okay, sorry, betul. Jadi 252 wasted. Eh ya, 252. Karena sebetulnya alamat IP-nya cuma 4 yang dibutuhin. Sementara dapat alokasi 256. Kayak, ah ini nih, aduh, terima kasih udah ngingetin. Jangan sampai ketukar-tukar ya. 256 dikurangi 2 buat network address dan broadcast address, sisanya 254. Sementara dia untuk yang non-reserve-nya aja cuma 2 plus 2 yang reserve. Jadi butuhnya 4 doang. Ada 252 alamat yang wasted untuk 1, 2, dan 3. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Saya perlu ke toilet dulu bentar ya. Aduh, lanjut. Oke. Okay. Nah, sampai segini kita bisa lihat ada isu, ya, ada isu ketika jumlah kebutuhan sebuah subnet itu ternyata berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Oke, okay. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, okay, ya. Kita sekarang lanjut ke problem berikutnya yang mau kita bahas. Oh, ini subnet mask. Ini udah ngerti ya? Udah di mask ya? Pokoknya anytime ada mau interrupt, silakan. Biar nggak kelewatan. Subnet mask, ini udah kita bahas tadi. Oke, ini udah ya. Skip. Oke, kita subnetting. Kita ke subnetting. Oke. Apa yang dimaksud dengan subnetting? Oke, apa yang dimaksud dengan subnetting? Subnetting itu begini. Ketika kalian dikasih alokasi alamat IP, biasanya bentuknya gelondongan.
Misalkan contoh yang tadi kita pakai di awal, bukan yang ini. Kita pakai yang di awal. Karena itu udah dibagi ya. Ini udah dibagi, subnet ini udah dibagi. Udah dibagi, dibagi jadi 3 gitu ya. Terus ini dibagi jadi 6. Yang begitu kan dibagi jadi 6. Nah, kita mulai dari kasus yang ini dulu deh. Saya punya alamat IP. Saya beli dari sebuah ISP segelondongan alamat IP dengan format seperti ini, 200.23.16.023. Tadi udah kita bahas, ada 2 pangkat 9 minus 2 alamat IP yang mungkin kita bisa gunakan. Tapi masalahnya, UI let's say, beli dan dikasih ini, dia mau bagi-bagi ke seluruh fakultas. Daripada saya ngebaginya langsung, mendingan saya bagi ke masing-masing fakultas dulu. Saya bagi Fasilkom segelondongan kecil, FISIP segelondongan berikutnya, teknik segelondongan berikutnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya bagi menjadi, anggaplah ini kue, bagi-bagi kuenya. Bagi-bagi. Gitu kan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana kita bisa membagi? Bagaimana kita bisa membagi? Oke. Yang kedua, apakah bisa kita bagi? Yang kedua, cara membaginya bagaimana? Sama ya. Ya, intinya bagaimana kita bisa membagi segelondongan ini menjadi beberapa potongan kue yang lebih kecil. Well, kayak gitu. Nah, itu yang mau kita bahas dalam konteks subnetting. Kan ini kan kayak dibagi jadi 3. 1, 2, 3. Tuh, misalkan. Yang ini dibagi jadi 6. Awalnya pasti segelondongan alamat IP gede, terus dibagi jadi. Nah, itu inti dari subnetting. Sekarang kita masuk ke subnetting. Ternyata ada dua katanya subnetting itu. Ada static subnetting, ada variable length subnetting, VLSM. Tapi sebelum ke teori, kita logikanya dulu. Bagaimana sih sebuah gelondongan IP bisa dibagi? Bagaimana gelondongan IP itu bisa dibagi? Oke, cara membaginya begini. Cara membaginya begini. Kalau saya punya alamat IP dan mau saya bagi jadi 2, saya akan ambil host part dari seeder yang saya punya. Kemudian dari situ saya bagi jadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, kita lihat ke contoh seeder yang di atas. Coba lihat. Saya punya gelondongan IP kayak gini. Saya mau bagi jadi 2 kelompok besar. 2 subnet besar. 2 kelompok yang sama besar. Caranya gimana? Ambil 1 bit dari host part. Kenapa ambil 1 bit dari host part? Karena kalau diambil satu bit dari host part, saya bisa bagi jadi 2. Yang ini, kamu ambil jadi 2. Yang satu, 0. Satu lagi, 1. Depannya tetap 223. Berarti kalau ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini kelompok pertama. Dan ini adalah subnet part yang baru. Dan host partnya sekarang tinggal 8. Kelompok yang kedua, yang satu. Depannya mestinya 200.23.00.01.00.01. Subnet part yang kedua. Belakangnya. Apa yang berubah? Berubah kan ya? Satu yang berubah. Sekarang garis miringnya jadi berapa? Yang atas jadi berapa, yang bawah jadi berapa? Yang atas jadi berapa garis miringnya?
Yang bawah jadi berapa? 24. Yes. Kalau kita terjemahkan ke dalam desimal, ini berapa? 0001000 tetap ya, 16. No. Yang berikutnya, kalau ini berapa? 0001001. 17 ya. 17 bukan sih? Ketika kita punya alamat ini cantik sih sebetulnya angkanya. Yang satu, subnetnya adalah 200.23.16.0.024. Satunya lagi, 200.23.17.0.024. Ini adalah dua subnet yang sama besar. Make sense? Make sense? Oke ya. Jadi bagi jadi dua. Bagaimana kalau saya ingin membagi subnetnya jadi empat? Apa yang harus saya lakukan kalau satu gelondongan ini saya mau bagi jadi empat? Sama seperti tadi, kalau empat kelompok, saya harus ambil host part-nya berapa bit? Dua, Pak. Dua bit, betul sekali. Jadi ambil dua bit, nah di sini pecah. Kelompok pertama mestinya 0,0. Ya kan? Kelompok yang kedua 0,1. Kelompok yang ketiga 1,0. Kelompok yang keempat 1,1. Belakangnya sih 0 tetap. Oh enggak 0 ya. Belakangnya jadi enggak 0. Oke, sorry. Dulu. Sorry, harus ditulis. Enggak boleh sotoy pakai desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depannya sama 200, masih tetap. Juga 200 depannya, 23-nya tetap, 23-nya tetap. Nah, byte ketiganya jadi beda nih. Jadi berapa nih? Grup pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grup yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tulisin satu-satu. Yang pertama yang pasti dulu. Garis miringnya berapa jadinya sekarang? Ketika dibagi jadi 4 kayak gini. 25. Oke. Kelompok pertama, berapakah alamatnya? 200, 23. Yang pertama nih, yang ini nih. Berapa tuh? Kelewat ya? Ada yang kelewat? Mana yang kelewat? Satunya, Pak. Iya, satunya hilang. Sorry, di mana tadi? Bit 4. Duh, ini agak pusing. Kalau nggak teliti, begini memang. Hati-hati ya kalau ini teliti banget. Saya... Oke. Grup pertama, subnet pertama, 200, 23, nggak berubah ya. 16, 0, 25. Alamat subnetnya. Yang kedua. Berapa yang kedua? Yang ini yang kedua. 17. 23. Apakah betul 17? 17 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 17. 0, 25. Oke. Yang ketiga. 200. 23. Berapa nih? 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 18 ya. Oke, yang terakhir. Sama sih, pastinya 223-nya. Yang keempatnya berapa? 0001011. Sorry, saya kayaknya salah. Bentar. Saya salah karena saya salah naruh 0.
host partnya sekarang adalah cuma berapa? Cuma 7 kan? Cuma 7. 5, 6, 7. Jadi bagian ini itu 9 tadi sebetulnya. Oke, betul. Ini betul. Salah, kurang satu angka. Oke, ulang lagi. Alamat yang pertama, 223. Literally nggak berubah tuh dari awal. 16.025. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Berapa yang kedua? 200. Kurang 0 dari 1. Saya tahu. 23. Berapa yang kedua? Berapa yang kedua nih? 17. Enggak 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini 8 ini. Yes, tetap 16 ya. Sampai ini ngitungnya nih. Tadi saya kurang 0, makanya saya bilang kurang 0. Nah, ini 16 tuh sampai sini. Ini 16. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 8. Yang ketiga. Berapa yang ketiga? 200, 23. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini 8-nya nih. Ini berapa? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 17 ya. 17. Mana nggak 17? Kan 17 ya? Coba. Saya pusing karena saya salah naruh 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. 6, 7, 8. 8. Oke, ini berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tadi kebanyakan. Oke, ini 17 dulu ya. 17. 0, 25. Yang keempat. Sini ini. 200, 23, 17, 128, 25. Betul nggak? Hitungan saya betul nggak? Aku salah. Pertanyaan. Ingat ngurutinnya pakai binary ini. Tadi saya keliru karena saya kelebihan naruh 0 dan kurang naruh 0. Jadinya salah hitungannya. Ada pertanyaan sampai sini? Pembagian ini yang disebut sebagai static subnetting. Jadi literally kalau kamu punya satu kue besar, kamu bagi sama besar. Tapi ingat, mindset pembagiannya selalu dalam binary ya. Jadi kuenya cuma bisa dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dibagi 16, dan seterusnya. Sama besar. Bagaimana kalau misalkan kasusnya kayak gini. Saya pengen ngebagi kue ini jadi 3. 3 subnet. Boleh nggak? Boleh. Tadi kan 3 subnet juga. Kasusnya kayak gini. 200, 23, 16, 0, -23. Terus saya mau bagi jadi 3. Kira-kira gimana solusinya? Ada yang kepikiran sesuatu? Bisa nggak kuenya saya bagi 3? Bagi 3. Bagi 3 kuenya. Coba. Bisa nggak kuenya saya bagi 3?
Ini kan contoh di kuenya dibagi. Eh, bentar, jangan dulu kesana deh. Ini ketika dibagi 4 kayak gini, make sense nggak? Atau ada yang masih nggak ngikutin? Boleh-boleh, ini silakan interrupt kalau nggak ngikutin. Ini dibagi jadi 4 kok jadi bingung maksudnya gimana? Atau udah oke, dibagi 4 ini ngerti ya? Kalau tadi dibagi 2, enak karena cantik ininya, apa namanya, sectioning binary-nya cantik, 888. Tapi pas dibagi 4, itu jadi rada-rada mengganggu gitu, karena dua host part-nya itu satu masuk ke 8 section yang ketiga, satu masuk yang keempat gitu. Itu jadi itu rada mengganggu memang, begitu. Tapi anyway, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Yeah. Mau memastikan berarti kalau dibagi 4 kayak gini, satu bagian tuh maksimal yang bisa dipakai yang 2 pangkat 7 dikurang 2 berarti ya, Pak? Iya, betul. 2 pangkat 7 dikurang 2, 25 betul, Kak? Iya. Oke, Pak. Yang di 25 maksudnya karena dibagi 4 kan ya? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Oke ya, make sense ya. Ini dibagi 4, make sense ya. Pertanyaan saya berikutnya, kalau dibagi 3 gimana? Bisa nggak dibagi 3? Boleh nggak dibagi 3? Pakai logika tadi yang udah kita pelajari, ada subnet mask, subnet part, host part. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya ingin bagi 3 aja, nggak bagi 4? Ada yang punya kepikiran sesuatu? Boleh sampaikan pendapat kita. Coba. Kalau pakai static, ada yang kebuang, Pak. Gimana tuh? Bisa nggak kita literally bagi 3 aja gitu? Nggak. Ini kan bagi 4. Dibagi 3 aja dari awal. Boleh nggak kayak gitu? Boleh mungkin pakai metode yang selanjutnya ya, Pak, yang PLSM ya. Oke, kita lihat ya. Kalau misalkan kita mau bagi dengan angka bukan angka binary number, itu sebetulnya jadi nggak kepake subnet yang terakhir. Tapi tetap kita harus bagi 4. Tapi yang ini yang akan dipakai. Ya udah biarin kosongin aja. 3 subnet yang dimaksud tetap dapat alokasi garis miring 25. Kalau dari 3 jadi 4, oke. Okay. Ya udah yang sisa terakhir kasih aja ke dia. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saya punya gelondongan ini, satu besar. Terus udah saya bagi 4. Tiba-tiba saya kepikiran untuk nambah satu subnet lagi. Atau enggak, satu subnet kan kurang cantik ya. Saya kepikiran untuk nambah 4 subnet lagi. Jadi sekarang totalnya adalah 8 subnet. Dan saya sudah membagi 4 kayak gini. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin setiap subnet itu kebutuhannya memang sedikit-sedikit aja gitu. Jadi banyak yang sisa ibaratnya. Terus saya mau bagi jadi 8. Ah, kalau udah statik kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Kalau pakai statik dari 4 jadi 8. Kalau pakai static subnetting, kuenya fix. Makanya namanya statik ya. Statik artinya relatively nggak akan bisa diubah. Kalau dari 4 mau berubah jadi 8 atau jadi 5 sekalipun, berarti kalian harus mengulangi proses alokasi dari awal. Dihancurin dulu pembagiannya, dibagi, diulangi lagi, dilakukan hal yang sama. Dari. Makanya namanya static subnetting. Static. Agak sulit kalau harus berubah di tengah jalan. Bisa, tapi diulang lagi prosedurnya. Dari. Dan ini yang tidak apa namanya tidak di handle dan ini harusnya dikerjakan pakai metode yang kedua, variable length subnet mask atau VLSM. Apa sih yang membuat kita merasa perlu melakukan alokasi lagi? Karena bisa jadi kasusnya sama seperti yang tadi, ada 6 subnet. Ada 3 subnet di tengah yang ternyata kebutuhannya cuma sedikit. Enggak nyampe 250 ya, cuma butuh 4 address saja atau 2 host saja. Sementara dialokasiin 25 misalkan, atau 24, kan itu kebanyakan. Nah, itu salah satu contoh isu yang mungkin muncul, sehingga kita come up dengan teknik yang kedua. Nah,
teknik yang kedua yang disebut sebagai VLSF. Oke, ini tadi yang saya kasih. Contohnya ada di slide sih, kamu bisa ulang lagi kerjain. Tapi kalau kalian ngikutin petunjuk yang ada di slide, saya khawatir kamu jadi kaku ininya, mekanis gitu yang kerjainnya. Oh, tahapannya begini, begini, begini. Tadi saya bagi biar agak logis gitu. Tapi kalau jadi bingung, kalian refer lagi ke slide. Atau nanti saya coba di kelas sebelah, kelas B, saya pakai pendekatan yang lain. Jadi rekamannya nanti bisa dimodifikasi. Oke, berikutnya, problem akan muncul kalau misalkan saya mau bagi kue, tapi bagi kuenya nggak sama besar. Boleh nggak? Boleh. Misalkan saya punya kue, saya punya beberapa orang anak gitu kan, dari bayi sampai yang udah teens, yang udah besar. Kira-kira kue tersebut harus saya potong sama besar nggak buat anak-anak saya? Mestinya enggak kan? Karena anak saya yang masih toddler, yang masih balita, makannya sedikit. Jadi mestinya sih kasih kuenya sedikit aja. Anak saya yang udah teens, yang udah SMP, itu makannya lebih banyak. Kasih kuenya lebih banyak dong. Mestinya begitu katakan logikanya kan? Nah, logika itu diterapkan juga dalam konteks VLSM. Jadi begini. Saya awalnya punya kue. Ini kalau static submitting kan begini ya. Saya punya kue, satu. Saya mau bagi kue ini ke empat anak saya. Anak saya nggak empat sih. Saya mau bagi ke empat orang, maka kalau mau dibagi ke empat orang, harus dibagi sama besar. Ya, masing-masing dapat kue. Kayak tadi, persis technicalities-nya kayak waktu tadi kita bahas. Bagaimana kalau saya mau bagi tiga? Ya udah, nggak apa-apa. Tiga. Yang ini nggak kepake. So far, yang ini dibiarin aja dulu. Nggak dikasih gitu ya. Simpen dulu. Kalau nanti ada yang masuk, tambahin satu, ya udah kasih. Tapi kayak gini. Itu model static. Sekarang, saya coba ganti pakai pendekatan VLSN. Apa sih bedanya? Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat soal ini. Garis miring 24 artinya apa? Oke, ini garis miring 24 ya. Garis miring 24 artinya apa? Langsung ke host-nya deh. Kalau garis miring 24 itu, usable IP address-nya berapa? Oke, saya sekarang langsung ke usable IP address deh. Artinya duanya udah dibuang ya. Udah. Yang di reserve udah dikeluar. Ada berapa usable IP address yang bisa saya pakai? Kalau garis miring 24. Berapa tuh? 248 minus 2 berapa? 254 ya. Oke, kita turunin dulu. Berarti satu kue ini, ya, satu kue besar ini itu besar ukurannya 254. Kalau dibagi 2? Kalau dibagi 2 masing-masing ukurannya berapa? Oh, jangan dua kali, jangan usable IP address. Ini dulu deh, apa namanya? IP address-nya aja dulu. Jadi ini 256. Biar enggak bingung. Kan 2 pangkat 8 256 ya. Pangkat 256. Nanti jangan lupa dibagi 2, dikurangi 2. Kalau kuenya dibagi 2, maka masing-masing ukurannya berapa? Ini 256. Oke, 128. 128 itu garis miring berapa? Yes, 25. Kelihatan ya formatnya ya. Kita lihat kebutuhan host yang ada di tubuh. Waktunya tinggal mau habis lagi. Kebutuhan host ini 14 7 28 28 2 kebutuhannya. Kalau saya kasih 128 atau setengah dari kue, masih kebanyakan kan ya? Padahal mereka butuhnya cuma lebih sedikit lagi. Oke, kita bagi lagi. Tapi ingat, kita berpikir dalam binary. Jadi pembagiannya cuma bisa dibagi 2 doang. Bagi 2. Oke, berapa kalau dibagi 2 lagi sekarang ukuran kuenya? Kalau dibagi 2 lagi ukuran kuenya berapa? Yes, 64. Kalau 64,
subnetnya berapa atau garis miring berapa? Ya, kelihatannya formatnya ya. Pakai logit kita aja, jadi nanti nggak samaikan. 64 kebanyakan nggak? Masih kebanyakan nggak buat either host A, B, C, D, atau E? Masih kebanyakan nggak sih 64? Bisa nggak kita kasih potongan kue yang lebih kecil lagi buat mereka? Masih bisa sih ya kayaknya ya. Masih bisa ya. Oke. Bagi lagi. Jadi berapa sekarang? Kuenya? Oke, 32. Kalau 32 berarti garis miring berapa? Langsung aja nih. Nggak usah dihitung. 27. Cukup nggak tuh? Yang paling gede di sini adalah B dan E. B butuhnya 28 host, bisa mengakomodir 28 host. E mengakomodir 28 host juga. Berarti total IP address yang dibutuhin sama B sama E totalnya berapa sih? Masing-masing? Yang 28 tuh host doang. Berarti kalau sama network address dan broadcast address, 30. 30. Ya. Oke, berarti cukup ya. Oke, cukup. Berarti B dan E kita alokasikan kue yang ini dan yang ini. Gimana alokasinya? Terserah, tergantung kesepakatan. Mau B duluan yang dikasih, habis itu E, boleh. Ikutin aturan yang di ASDOS ya, karena itu berdasarkan kesepakatan aja. Mau dibalik juga boleh. E atau B. Nah, berarti E dapat duluan, berikutnya B. B udah pasti garis miring 27, E pasti garis miring 27. Urutannya gimana? Ini kebetulan E duluan. Berarti E dapat alamat dari 0 sampai dengan 31. Kan? B dapat alamat dari 32 sampai 63. Nah. Atau dengan kata lain, E itu berapa? 1/8 ya. Ini kan setengah, 1/4, 1/8. Jadi ini dapat 1/8 kue, ini dapat 1/8 kue. Lanjut. Habis 2 menit lagi. Kita sampai sini aja ya, tapi kita selesaikan. Lanjut. Yang belum dapat sekarang berarti A, C, dan D. A, C, dan D. Oke. Kayaknya 64 yang kosong ini kegedean nih. Kita bagi aja jadi 2. Lagi. Berarti ini 1/8, 1/8. Nanti tengahnya di berapa nih? 32, 64, 96. Apakah 1/8 ini cukup atau kebanyakan buat A? A kebutuhannya 14 host. Berarti mestinya dia butuhnya 16. Ya kan? 16 address. 32 pun masih kebanyakan ya. Berarti kita bisa bagi lagi jadi lebih kecil. Nah, 1/16. 1/16 ukurannya 16. Cukup tuh. Oke, yang ini buat A. Ya, tinggal diurutin. Maka 64 sampai berapa tuh? Di antara 96 sampai 64 itu berapa? Delapan puluh ya, dapat buat A. Oke, karena A 1/16 bukan garis miring 27, berarti yang berikutnya 28. Oke, garis miring 28. Alamat IP-nya berikutnya setelah B. Berikutnya D. D 7. Apakah 16 kebanyakan? Kalau 7 berarti kan dia 9 ya. 9. Ya udah, dikasih aja 16 karena nggak mungkin kita bagi 2 lagi. 16 bagi 2 8 kan. Sementara dia butuhnya 9. Ya udah kasih 16, enggak apa-apa. Nah, ngurutinnya
karena A dan D sama-sama dapat 16, which is 1/16, urutannya gimana? Terserah. Yang penting sesuai kesepakatan. Mau A, D, boleh. Mau D duluan, juga boleh. Jadi untuk yang kuenya sama besar, siapa yang mau dialokasikan duluan, silakan. Oh, waktu habis, tapi satu lagi. Nah, bagaimana dengan C? C itu butuhnya cuma 2. 2 host tambah 2 host tambahan berarti 4. Berarti bukan 16 tuh ya. 16 kebanyakan, dibagi 2 jadi 8. Ini kan kalau dibagi 2, ini 16. Kebanyakan, bagi 2 lagi 8. Masih kebanyakan kan, dia butuhnya cuma 4. Udah, berarti ini dibagi lagi. Nah, C. Situ tuh kebagiannya. Seper berapa tuh, udah makin kecil banget. Garis miring berapa nih harusnya nih? Kalau cuma 4 alamat IP. 30. Oke, sampai sini. Apakah make sense? Nih, ini rada penting, tapi kita cuma waktu terbatas. Nanti saya janji di kelas B yang sebelah, saya coba geser yang depan-depan, nggak bahas, dan bahas ini agak lama. Jadi kalian kalau miss penjelasan yang ini karena waktunya terbatas, kalian bisa lihat rekaman kelas B. Tapi satu pertanyaan terakhir sebelum ini, sebelum break. Mohon maaf ya, saya pakai 1 menit lagi deh. Kalau misalkan, ini kan kebutuhannya enak masing-masing ya, 1/8, 1/8. Pertanyaan saya, kalau misalkan ada satu subnet yang kebutuhannya itu adalah EBD. Tuh, segitu tuh. Berapa tuh? 1/8, tambah 1/8, tambah 1/16. Gitu ya. Jangan deh. Oke, angkanya. Saya punya subnet yang kebutuhannya adalah 3/8. 3/8 itu dari 256. Jadi saya mestinya ngambil bagian yang ini nih. Yang ini dan yang ini. Saya butuhnya 3 bagian ini nih karena kebutuhannya segitu. Kira-kira menurut kalian yang paling enak dia dapat jatah berapa besar dari kue yang seharusnya saya bagi? Bisa nggak saya kasih dia 3/8 kue? Boleh nggak saya kasih dia 3/8 kue? 3/8 tuh ini sama ini ya 3/8. Boleh nggak? Jadi ngasihnya dari sini sampai sini. 3/8 kue. Coba, boleh nggak? Kalau boleh, kenapa? Kalau nggak boleh, enaknya dikasih berapa? Ayo. Gimana? Oke, waktunya udah habis. Itu tolong dipikirin. Nanti mudah-mudahan saya bisa jawab di kelas B. Ya, itu aja. Ada pertanyaan? Mungkin 1 menit. Waktu habis sih. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kalian intip nanti ke kamar kelas B. Ya. Ini mohon maaf. Duh, saya nggak memperhitungkan akan selama ini. Jadi nanti di kelas B saya coba skip-skip yang depan biar belakangnya kebahas banyak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Mohon maaf ya, lewat 4 menit, saya stop recording-nya.